Ya, jadi Lailatul Qadar, apakah hanya di bulan Ramadan? Dalam tanda kutip itu ya. Secara momen hebatnya di bulan Ramadan, secara momen spesial dan momen terbaiknya di bulan Ramadan. Tapi di hari-hari lain ketika Al-Quran maknanya tertancap di dalam hati dan pikiran Anda, ya, mantep di lisan Anda, teraplikasi dalam tubuh Anda, Lailatul Qadar, Bang. Lailatul Qadar, Bang. Nggak usah nunggu Ramadan lagi. Syukur kalau kita nyampe Ramadan lagi. Wah, udah luar biasa, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali lagi di channel Pintu Harapan. Nah, di sini kita insyaallah akan bahas surat Al-Qadar ayat demi ayat. Mungkin di pertemuan kali ini kita bahas satu ayat saja ya, karena satu ayat saja sudah memakan beberapa menit waktu. Dan semoga tentunya hari ini akan membawa manfaat bagi kita. Kita dapat mengambil pelajaran tentunya dari apa yang kita pahami atau apa yang kita dengar dan atau apa yang kita lihat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga kita dapat berharap hidup seperti halnya harapan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita tetap berada di jalan orang-orang istiqomah. Dan kita dapat berakhir hidup husnul khotimah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Tentunya di bulan Ramadan ini, sebenarnya agak sangat telat sekali kita bahasnya ayat ini. Karena Ramadan ini sudah mau berujung, sudah mau di ujungnya. Tapi tidak apa-apa, mau bagaimanapun, Quran tetap akan selalu istimewa, akan selalu tetap jadi yang spesial ya di bulan Ramadan ataupun ya di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan itu ya momennya yang lebih pas. Ya. Nah, sini kita akan bahas Al-Qadar, surat Al-Qadar. Yang di mana di sini pertama kita ketahui dulu surat ini Makkiyah atau Madaniyah. Memang di sini terdapat dua pendapat yang berbeda. Apakah surat ini itu Makkiyah atau Madaniyah? Dua ulama ini berbeda pendapat yang berargumentasi dalam artian yang memilih surat ini itu adalah surat Madaniyah. Alasannya yaitu ketika surat ini itu turun itu bertepatan pada Ramadan. Nah, Ramadan sendiri kemudian perintah puasa sendiri itu terjadi atau ada setelah tahun kedua Hijriah, hijrah Nabi ke Madinah. Nah, itu jadikan alasan ulama kenapa di mana ayat ini, surat ini itu surat Madaniyah. Ya, cukup beralasan juga. Memang perintah puasa kemudian Ramadan itu ya baru ada di tahun kedua Hijriah. Kemudian alasan selanjutnya yaitu surat ini tuh kalau yang menganggap Madaniyah turun sebelum Al-Baqarah. Kemudian sesudah Al-Mutaffifin surat ini ada yang menganggap bahwasanya ini turun Madaniyah. Kalau yang beranggap bahwasanya surat ini itu Makkiyah, ini itu dari segi turunnya wahyu ayat ini, surat ini itu setelah surat Abasa wa Tawala dan kemudian sesudah Asy-Syam. Nah, ini jadi yang beranggapan atau beralasan bahwasanya ini Makkiyah atau Madaniyah. Terlepas dari surat ini Makkiyah dan Madaniyah, kita tentunya ya akan lebih fokus lagi kepada ayatnya sendiri. Nanti memang meskipun penentuan turunnya itu penting, kita perlu ketahui ya sebab turunnya. Cuma bagaimanapun, karena memang perbedaan pendapat ini, ya, saya kira ya ketika di Makkiyah juga ada alasannya, di Madinah juga ada alasannya, sama-sama bisa kita ambil pelajaran. Dalam artian tentu dari hikmah dari ayat itu sendiri.
Nah, kita langsung saja menuju ke ayatnya. Karena sekarang pertemuan pertama ini kita bahas ayatnya yang pertama aja. Jadi kita baca yang satu ayat dari surat Al-Qadr. Inna, sungguh, kata penegas. Anzalnahu, telah kami turunkan. Hu, yaitu Al-Quran. Fi lailatul qadar, di dalam malam penuh kemuliaan. Nah, di sini pertama itu kita bahas tentang angzalna. Kenapa penggunaan kata angzal? Kata angzalna sendiri itu terambil dari kata nazala, yang berarti turun dari hal yang tinggi ke hal yang rendah. Dari suatu hal yang tinggi ke suatu hal yang rendah. Itu turun. Dari yang tinggi ke yang rendah. Itu nazala maknanya. Nah, kata angzalna sendiri itu di sini ada beberapa pendapat di ulama, karena ada kata itu angzala sama nazala. Nah, kata kedua ini meskipun dua kata ini dasarnya sama dari kata nazala, tapi maksudnya itu berbeda karena bentuk polanya berbeda. Apa maksudnya ini? Ini kan lebih menarik nih. Kok beda ini? Nah, gini. Kata anzala, penggunaan kata anzala itu maknanya kalau kita sebutkan bahwasanya Quran turun. Quran turun itu secara keseluruhan. Kalau pakai pola anzala. Jadi Quran itu turunnya keseluruhan. Sedangkan kalau pakai pola nazala, itu Quran turun berangsur-angsur. Nah, bagaimana? Karena ini polanya inna anzalna, ya, polanya inna anzalna hufi lailatul qadar. Masa turunnya Quran itu langsung semua? Gitu. Tuh, bentar dulu, kita perlu bedah dulu. Jangan langsung ambil ke kesimpulan dulu. Karena mau bagaimanapun kita harus tahu juga fakta yang lain, gitu kan ya. Ya kan gitu, enggak langsung, wah yaudah karena polanya angzalna turunnya semua berarti Quran ini. Berarti Nabi Muhammad sudah dapat dari Mekah dulu loh. Berarti di Madinah enggak ada turun surat lagi. Yang padahal ada Madinah, ada Madinah. Berarti kan turunnya juga berangsur-angsur. Gimana ini maksudnya? Kita bedah di sini. Nah, dari kedua makna itu, memang seakan-akan kita akan menganggap bahwasanya hal itu adalah hal yang berbeda. Dalam artian bertentangan. Tapi sebenarnya ulama itu menganalogikan dan membuat logika di mana hal ini tidak berbeda. Dalam artian ya tidak bertentangan. Dan saya setuju dengan pendapat ini. Itu gini, kata anzalna, pola anzalna, ketika kita bawa di Quran itu, Al-Quran turun keseluruhan ya, dalam artian seluruh dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Itu ketika Quran masih di Lauh Mahfuz turun ke bumi, itu keseluruhan. Quran. Jadi Allah bikin ajaran dalam Quran, di Lauh Mahfuz turunnya keseluruhan, ke buminya itu keseluruhan. Pola angzalna yang dipakai. Tapi ketika diajarkan oleh Malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pakai pola nazala. Berangsur-angsur. Jadi kenapa kok di Makkiyah masih di Mekah itu ya ada, di Madinah itu ada. Nah, itu yang ketika di mana logika yang ulama berikan kenapa pola kata kedua ini berbeda tapi masih bersinambung. Ya, seperti itu maksudnya. Ketika masih di Lauh Mahfuz diturunkan ke bumi ya semua. Tapi kalau ketika diajarkan kepada Rasulullah dari Malaikat Jibril, dari Gua Hira, Iqra bismillahirrahmanirrahim. Yes. Berangsur-angsur. Kemudian Al-Fatihah, kemudian Muzammil, Mudatsir dan sebagainya. Kemudian Rasulullah yang ajarkan ke sahabat ya. Lalu kemudian gini, ada yang berpendapat bahwasanya Quran ya turunnya semua,
Dalam artian semua itu ya dari Roh Mahfud ke bumi, kemudian ke Rasulullah ya semua. Jadi Rasulullah itu sudah ada di benaknya, nah, Quran itu. Di awal wahyu saja. Hanya saja Rasulullah mengeluarkan ke sahabat ya, berangsur-angsur. Nah itu, hal itu dari beberapa riwayat yang lain, tentunya ada yang membatalkan pendapat yang seperti itu. Dalam artian gini, ketika Rasulullah di periode awal-awal dakwah, awal-awal Islam itu, ketika dapat wahyu, kemudian ada internalisasi Quran dengan ilmu sambil kan gitu. Nah di situ kan dakwah di masyarakat, tapi nggak ada perkembangan. Sampai nunggu wahyu itu sampai 3 tahun kalau nggak salah itu, kurang lebihnya seperti itu. Ternyata baru turun Mudatsir. Nah di situ kan dalam artian gini, ya ada proses, dalam artian Rasul juga nunggu wahyu. Jadi gimana hal itu? Berarti wahyu itu ya nazala tadi, turunnya berangsur-angsur. Jadi Rasulullah sudah tidak, ya dalam artian surat Al-Fatihah sampai Anas sudah ada di benak Rasulullah. Hanya saja Rasulullah nunggu momen. Ya. Saya kira adanya dengan adanya riwayat yang seperti tadi ya itu membatalkan pendapat yang seperti itu. Kemudian akan kalau ada masalah Rasulullah itu yang nunggu wahyu, atau ketika Rasulullah sudah memutuskan dengan temannya ada sebuah peristiwa ya, Rasulullah memutuskan dengan hukum yang ada sebelumnya, hukum orang-orang jahiliyah itu, tapi kemudian Allah turunkan wahyu, kemudian Rasulullah ganti dengan hukum sesuai dengan wahyu itu tadi, dengan Al-Quran. Nah itu kan berarti ya masalah enggak angzala, dalam artinya enggak angzala surah keseluruhan langsung kepada Rasulullah. Keseluruhan itu ya sudah nanti setelah di Mekah sampai di Madinah sudah keseluruhan. Nah seperti itu, jadi ya masa Rasulullah apa namanya itu atau enggak tahu kan tidak mungkin juga gitu. Ketika Rasulullah sudah tahu semua suratnya itu ya enggak mungkin juga kan, ya nanti aneh kan, jadi itu juga enggak ada riwayat dan sanadnya, itu kan juga perlu dipertanyakan. Jadi ketika nyampe di Rasulullah, saya itu juga dengan pendapat ulama bahwasanya ketika turun di bumi itu angzala keseluruhan dari Lauh Mahfud ke buminya. Kemudian ketika Rasulullah sama sahabat itu berangsur-angsur, oke, nah setelah jadi inna angzalahu, sungguh Quran itu turun ya secara tadi ya, ada yang langsung ada yang berangsur-angsur. Itu yang pola, perbedaan pola kata ya. Tentunya hal ini menambah wawasan dan kasana kajian kita. Tentunya kita perlu juga tahu hal ini. Kenapa kok angzalna? Tahu-tahu ketika Anda tahu menggunakan kata angzalna, langsung tadi menggunakan pendapat dan menyimpulkan tanpa memperbandingkan pendapat yang lain. Tentunya hal itu kurang standarisasi ya. Ya meskipun ya sebenarnya sah-sah saja, teman ya. Kok pendapat yang lain diadakan kan ya kurang pas juga. Ataupun masih ada pendapat lain yang belum saya sampaikan ya, ya monggo saja nanti ditambahkan. Malah lebih baik lagi nih nantinya. Ya, kita lanjut lagi. Itu kan ini inna anzalnahu itu pakai hu, ya. Bukan inna anzalna Quran. Ya, gitu kan ya. Bukan inna anzalna Qur'anan atau bukan inna anzalna kitab, bukan. Tapi inna anzalnahu. Kenapa kok pakai hu? Nah, itu perlu dipikirkan juga. Sabang meskipun hanya kata hu ya, domir pengganti itu punya suatu makna di dalamnya. Tentunya enggak kalah besar, dalam artinya enggak kalah spektakuler dengan makna-makna yang lain. Di dalam tata bahasa itu menjelaskan sebuah hal yang diagungkan itu enggak perlu disebut suatu hal itu. Satu hal yang diagungkan itu tidak perlu disebut. Sudah jelas. Ya. Jadi juga jelas hal itu. Dalam artian ada korinahnya. Tahu indikator dan tanda-tanda. Jadi kata hu itu kan ya. Maksudnya ya itu keluaran itu maksudnya. Itu menunjukkan pengagungan Qurannya. Jadi inna anzalnahu, sungguh telah kami turunkan Al-Quran itu. Telah kami menurunkannya. Benar-benar gitu sebenarnya. Kalau enggak pakai, maksudnya kalau enggak kita terjemahkan Quran dulu. Sungguh telah kami
menurunkannya gitu ya. Tapi kemudian kan kita sudah jelas itu Quran yang dimaksud dulu itu sebetulnya ya Quran itu, apalagi Al-Qadar ini bahasnya ya secara riwayat sudah mutawatir ya, ya bahasnya ya Quran di bulan Ramadan juga ya jelas Qurannya, yaitu apa istilahnya itu tadi pengagungan terhadap Al-Quran. Jadi jangan kira kata hu itu pengganti itu ya maksudnya sudah jelas itu ya itu tadi ada pengagungan di dalam. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika dahulu itu ya jangan salah kira oh cuman hu aja kok. Duh, enggak gitu. Maknanya mendalam sekali itu. Oh, pengagungan tanpa kita lihat dan kita tahu. Anda menyebut ini kayak menyebut orang tanpa namanya. Karena sudah tahu, karena dia sudah terkenal, karena dia sudah itu menunjukkan penghormatan dan pengagungan di orang itu. Karena memang korinahnya sudah terlihat jelas, indikator dan tanda-tanda sudah sangat jelas. Maka dari itu ya, itu tadi kalau dikata bahasa itu ya, maksudnya gitu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna sebagai harfunya ya, anzalnahu itu sudah ada kata kerja, kemudian ada subjek, ada objeknya. Subjeknya itu kami Allah dengan para malaikat dan para personal-personal yang lain. Kemudian kata kerjanya ya anzala itu tadi, objeknya bu Qurannya. Nah, fi itu harfun bi jar majrur sama lailatul qadar. Lailatul itu kenapa kok kasrah itu karena ada fi jar gitu ya. Nah, di situ lailatul qadar itu subjek predikat keterangan waktu, maksudnya subjeknya sudah subjek lagi keterangan waktu dalam artian yang menunjukkan waktunya ya. Jadi keterangan waktu predikat dari inna anzalnahu itu tadi, jadi turunnya pada malam qadar, malam yang mulia. Lailatul itu sendiri lailatun itu dari pola kata laila, lail maknanya itu malam pekat. Jadi rambut Anda hitam pekat itu ya laila, malam pekat itu lail. Ada teman Anda namanya lail itu jangan dipanggil hitam pekat, jangan dipanggil maknanya hitam pekat, maknanya lail itu Anda panggil dia hitam pekat itu ya. Oh, agak kacau ini orangnya itu. Entah itu juga. Tapi maknanya seperti itu ya. Lail itu hitam pekat. Dalam artian juga menunjukkan suatu wajah atau suasana gelapnya malam. Nah, dalam artian gini, kenapa kok penggunaan kata lail enggak nar? Kenapa enggak siang? Kan siang lebih enak. Lebih enak. Nah. Nah ini adalah jelasnya ada dasar dan alasannya kenapa menggunakan kata lail. Di surat Muzammil itu ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, malam. Dan malam itu istimewa dalam artian apa? Ketika kan dijelaskan di surat Muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila inna saluki alaika qawlan tsaqila. Nanti kan di situ lanjutkan ayatnya menjelaskan bahwasanya ketika di malam hari itu suasana inna nasi'atal laili hiya asadu wa ta'awwa aqwa mukila. Situasi dan situ suasana itu mendukung sekali buat pikiran dan hati ini mantap untuk mempelajari Al-Qur'an, untuk bermuhasabah pada Allah. Mantap sekali. Makanya pilihannya di malam. Dan dulu kita lihat sejarah dulu dan lihat kondisi Arab ketika dulu. Jangan dibawa langsung ke sini. Dalam artian gini, dulu Arab itu kalau siang tuh sibuk sekali. Inna nasi'atal laili yasatu wa ta'awwa aqwa mukila. Inna laka finnahari sabahang tawilah. Ya kan gitu. Innaha disabahan tawilah. Kalau di siang hari tuh sibuknya luar biasa mereka.
Tapi kalau sudah malam cuma maghrib, kita sepi, nggak ada orang. Kalau sekarang ada lampu, ada mulaian gitu ya, wajar lah kalau sekarang sudah kondisi gitu. Tapi dulu itu nggak gini kondisinya. Maka dari itu malam itu jadikan waktu yang spesial. Sampai sekarang ternyata malam itu tetap spesial. Ya kalau malam itu jam itu bangun tetap kan masih banyak orang yang tidur. Gak mungkin malam terus masih ramai itu. Ya, dia enggak mungkin. Jadi malam itu spesial, maka dari itu penggunaan kata lahir. Kenapa kok pilihannya kata lahir? Itu dasarnya di surat Muzammil. Malam itu adalah situasi atau waktu yang begitu mendukung seseorang untuk menancapkan makna-makna Quran di dalam hati dan pikiran. Tentunya itu. Ya kalau siang, dulu itu ya kondisinya seperti itu. Apakah siang itu enggak pas juga untuk menancapkan makna-makna Quran? Ya pas-pas saja, ya, tergantung manusianya, tergantung orangnya juga. Ketika Rasulullah dakwah itu ya nggak selalu malam kan, siang juga ya dakwah beliau ke pasar-pasar. Kemudian setelah kerja kan kalau senggang ya Rasulullah menyampaikan Al-Quran. Dalam artian ya ulama ya nggak membatasi kalau karena artinya malam ya harus malam, makanya nggak ya nggak juga. Kalau kan kalau gitu kalau dibatasi gitu yang sip malam kan kasihan. Yusufnya malam pas pasiennya banyak atau pekerjaannya banyak itu kan ya siang tidak bisa menancapkan Quran lah jadinya. Tidak, ya, maksudnya nggak gitu juga. Dulu itu kalau lihat kondisi dan situasi dulu itu ya demikian, makanya penggunaan katanya itu lain. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa sebenarnya siang ya, ya monggo saja kalau ingin menancapkan anak Quran. Nah itu indahnya bersinambungan ya. Jadi kenapa penggunaan katanya bilailadil Ailah. Lalu di sini kita lanjutkan lagi itu pembahasan gini. Saya mau membahas ini. Ada juga pembahasan yang sering muncul ya ketika membahas tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu terjadi pada 17 Ramadan ya. Ini kan pasti sudah umum ya kita ketahui. Lailatul Qadar itu terjadi pada 17 Ramadan. Ternyata ada dasarnya. Dasarnya itu di surat Al-Anfal ayat 41. Saya bacakan. Inna kuntum ya apabila kamu sekalian amantum billahi, amantum percaya billahi kepada Allah. Allahi Allah. Wa dan ma anzalna, apa yang diturunkan ala abadihi na yaumal furqo, pada hari al furqon. Dari Al-Furqan. Yaumal taqo, hari bertemunya al-jam'an, dua pasukan. Nah ini sebentar. Ya di mana ini maksudnya? Saat Al-Furqan enggak ada Quran-Qurannya kata-katanya kan. Malah ada Furqan itu. Ya. Sebentar ini yang kita beda sedikit-sedikit ya. Ini. Ulama itu ada yang berpendapat bahwasanya Al-Furqan itu dianggapnya Quran. Dan bertemunya dua pasukan ya al-jam'ah, al-jam'an itu yaitu yang dimaksud adalah perang Badar. Nah perang Badar itu kan terjadi pada saat di Madinah, juga di pada tempatnya itu ada 17 Ramadan ya, dan berpendapat seperti itu tepatnya pada 17 Ramadan. Nah Al-Furqan karena dianggap Quran, nah itu disebabkan ke situ karena itu Quran kemudian turun ya kan, itu pada awalnya kan pakai kata anzalna itu kan ya, wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan kan gitu. Berarti pada saat bertemunya dua pasukan karena Al-Furqan dianggap Quran, Qurannya itu turun pada saat itu. Nah itu makanya kenapa kok dari 17 Ramadan itu ya Lailatul Qadar ini kita perlu masih semaksimal mungkin mencari atau mendapatkan di tanggal itu. Gitu. Ini pendapat yang seperti ini itu dasarnya gini. Tapi juga tak semua ulama sependapat dengan pendapat ini. Dalam artian gini, ini bicara argumentatif ya. Yang tidak dalam artian saling menyalahkan satu dengan yang lain. Tidak. Kita menggunakan metode perbandingan dalam artian gini. Ada pendapat ini, ada pendapat ini. Jadi kita yang pas dan masuk dengan situasi dan
kemaslahatan umat seperti apa, itu kan gitu. Seperti itu ya, kita bicarakan itu itunya, ingat tidak saling menyalahkan. Ini ada yang berpendapat ini, ulama itu yang satu yang lain, duh Al-Furqan itu ya tidak harus Quran, maksudnya ya terjemahinya maknanya tidak harus Quran, bisa jadi itu Al-Furqan kan membelah, mana membelah dalam artian membelah antara hak dan batil. Ketika turun Furqan, kemudian yaumal taqol jam'at, ya, bertemu di hari itu ada pertemuan dua pasukan, itu terbelah dalam artian sudah jelas mana yang perang membela hak kalimatullah dan siapa yang perang dengan hawa nafsunya, mengikuti kebatilan, mengikuti model-model setan. Nah, itu sudah terbelah jelas. Jadi Allah itu membelah di perang itu siapa yang memang iman, siapa yang kafir gitu. Nah gitu maksudnya, ada yang berpendapat gitu, sehingga pendapat ketika turun Al-Quran di 17 Ramadan di perang Badar itu ya batal, karena Al-Quran itu tidak harus Quran yang dimaksud. Dan itu ketika kalau kita anggap bahwasanya, apalagi seperti yang kita ketahui tadi ya, berpendapat keseluruhan Quran turun ya, apalagi di 17 Ramadan namanya, yang menganggap bahwasanya Al-Qur'an turun Quran. Lah apakah di Mekah enggak turun Al-Qur'an dan ayat-ayatnya? Apakah yang nunggu di Madinah? Kan pada dasarnya hal itu batal, dalam artian sejarah ya tidak menjelaskan demikian. Tapi sejarah menjelaskan di Mekah turun, ada juga banyak ayat yang turun, juga banyak surat yang turun ya kan. Di Madinah juga banyak surat yang turun, ayat yang turun. Jadi ya kalau saya sendiri ya pribadi, pendapat mana yang lebih mantap ya, jelas pendapat yang kedua ini, dalam artian ya enggak harus 17 Ramadan. Karena itu tadi dengan fakta sejarah ya, kurunya Quran kan enggak harus 17 Ramadan. Tapi mungkin gini momen. Nah, kalau surat masalah di surat Al-Baqarah itu 185 itu ya turunnya Quran itu pada bulan Ramadan. Nah, itu juga menjelaskan dalam artian ya momennya. Saya kira itu momennya. Mungkin di hari-hari gini, hari-hari biasa ya. Hari-hari biasa kita sering melakukan atau mengkaji Quran ya. Itu biasa. Tapi kalau di Ramadan, awal masuk Ramadan, semua kan sudah berubah. Dalam artian berubah gini. Yang biasanya udah kita makan enak dan sebagainya, kemudiannya kita biasa ibadahnya malas-malas dan sebagainya ya kan, kemudiannya biasanya malam tidurnya bukan di bulan Ramadan masuk semarak, udah puasa kalau malam bangun, kemudian setelah sahur itu ada yang sholat malam, ada yang itikaf ya kan, ada yang zikir, ada yang sebagainya, pikiran mulai lebih positif, menahan nafsu, jarang orang marah-marah. Ingat karena puasa, eman kalau batal ya. Sama aja enggak, meskipun enggak batal eman pahalanya kurang kan gitu. Gitu. Eman dan sebagainya. Jadi perombakan itu hal yang luar biasa saat Ramadan. Nah, itu kan momen. Nah, momen di situ yang di mana kalau kita bicarakan kedua pendapat ini bisa saling bersinambungan dalam artian tadi Quran tetap tidak hanya 17 Ramadan, tetap di bulan Ramadan aja. Tapi mungkin juga itu tadi setelah dengan turunnya Quran, momen yang paling istimewa dari Ramadan itu. Momen istimewa seperti apa? Mungkin dulu turunnya Quran. Tapi karena sekarang Quran sudah turun, apa? Penancapan makna di hati. Itu yang istimewa. Itu yang diistimewakan. Ya, kalau kita tahu aja tapi tidak menentukan di hati, tidak mantapkan di lisan, tidak kita coba untuk mengaplikasikannya kan ya. Ya nanti ya, catatan di Qurannya nanti kan seperti itu pertanyaannya. Nah lanjut ya, kita lanjut. Ini ada sebuah hadis ya, dimana hadis ini itu dari Ibnu Hajar menyebutkan innaha rufi'at, sesungguhnya malam Al-Qadar telah terangkat. Dalam artinya sudah selesai, tidak ada lagi malam Al-Qadar. Ini sudah nanti beda pendapat lagi. Nah,
kita tentunya akan membahas pendapat-pendapat seperti ini. Ini karena ini ya seru juga ya membahas pendapat-pendapat seperti ini. Karena ini menambah wawasan dan kita enggak harus fanatik saklek gitu aja. Enggak, jangan gitu. Jangan menutup diri dan kaku ya. Jangan kayak batu. Ini jangan kayak batu fanatik gitu. Masih banyak ilmu, masih banyak kemungkinan, masih banyak pendapat lain sebagainya. Perlu kita pertimbangkan. Salah wajar. Yang enggak wajar itu salah, enggak mau dibenarkan. Saklek pada pikirannya sendiri yang merasa sok benar sendiri. Itu yang kacau. Itu yang kacau. Itu kan benar milik Allah. Salah ya wajar aja. Kita masih juga belajar. Itu. Lalu gini. Itu kan kita kembali ke hadis itu tadi ya. Inna rufiat. Karena ada yang berpendapat ulama itu gini. Ya Laila itu enggak ada karena dalamnya sudah ada. Yang putih sudah enggak ada. Itu karena ada di sini sudah terangkat. Karena dianggap turunnya Lailatul Qadar ya pada saat itu aja, Quran turun itu aja. Quran sekarang sudah turun, enggak mungkin turun lagi. Turun ke siapa? Siapa rasulnya? Rasul terakhir masih Muhammad. Wa ma wa'ada rasul lagi. Enggak juga ada. Kalau yang aku saya dapat wahyu. Jelas kita langsung lempari batu aja orang. Aneh-aneh. Dapat wahyu dari mana? Sudah jelas rasul terakhir Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kan gitu. Ya enggak mungkin turun lagi. Itu apa dinamakan apa? Lah kok saya dapat wahyu. Dibaca bismillahirrahmanirrahim. Ya kamu itu bukan dapat wahyu, kamu itu hafal Quran aja. Maksudnya enggak hafal Quran juga, hafal bismillahirrahmanirrahim aja itu. Wah, itu ada aja. Ya enggak gitu juga. Dalam artian gitu. Jadi Lailatul Qadar sudah enggak ada. Dalam artian karena kita innaha rufi'at. Tapi di lain sisi, ulama juga berpendapat gini. Loh, benar memang enggak ada turun Lailatul lagi, Lailatul Qadar lagi. Seperti halnya di awal Lailatul Qadar turun, Al-Qur'an turun. Tapi kalau sekarang Lailatul Qadar masih ada. Malamnya masih jadi istimewa karena Qur'annya masih ada. Ya kan gitu. Nah ini Lailatul Qadar. Kenapa kok malam itu jadi Qadar? Ya kan? Kenapa malam itu Qadar? Majmu'. Oh, tadi ini kan majmu'. Ya. Dalam artian malam ini jadi mulia. Kenapa? Kan gini. Analogi pikiran. Sebuah hal. Suatu hal. Atau hari. Atau tempat. Itu jadi istimewa karena ada penyebabnya. Ya kan? Ya, ya. Kalau Anda 1 Januari 2024 jadi biasa. Atau 1 Desember 2024 yang akan datang, ya, biasa saja sebenarnya itu kan. Kalau lewatnya biasa saja kan. Ini kan ya nggak ada yang ngaruh-ngaruh amat gitu. Ya biasa saja. Tapi gini ada tapinya. Kalau pas saat 1 Januari 2024 Anda diterima kerja. Padahal Anda sebenarnya belum kerja. Nah, istimewa. Atau pada saat itu Anda menikah. Nah, jadi istimewa. Atau pada saat itu Anda punya anak. Atau pada saat itu adalah hal-hal yang lain. Ya, atau membawakan apa yang membuat hari itu istimewa. Nah, kan berarti hari itu jadi istimewa bagi Anda. Yang menjalani kehidupan pada saat itu. Bagi orang lain mungkin biasa-biasa saja. Karena ini enggak ada istimewa. Tapi karena Anda mendapatkan suatu hal yang istimewa, hari itu, malam itu, siang itu, jadi istimewa. Nah, seperti itulah. Ketika malam Lailatul Qadar, Ramadan, dan kemudian malam-malam yang lain, karena turunnya Quran pada saat itu. Jadi istimewa. Jadi Lailatul Qadar, karena adanya hari yang mengistimewakan, yaitu Al-Quran yang agung ini tuh turun. Itu. Itu yang gimana ketika mulai berpendapat Lailatul Qadar ya sampai sekarang masih ada Qur'annya karena masih ada. Beda lagi kalau Qur'annya sudah tidak ada. Ya tidak ada malam istimewa lagi. Tapi Qur'an sekarang masih ada. Dan akan bertahan sampai yaumul akhir. Ya kan selalu istimewa. Nah ini kita karena sudah di berujung ya. Kita akan bahas seperti ini. Ini karena Quran sudah ada ya.
turun, kata anzalna itu turun, kan maknanya itu turun dari yang tinggi ke yang rendah, ya. Dalam artian turunan dari ilmu Allah kepada, dikasih kepada manusia, umat manusia, lewat malaikat, kemudian lewat Rasulullah, menyampaikan kepada sahabat, ya, kemudian sampai kepada umat Rasulullah, sekian banyak ini. Dalam artian, hal ini masih turun enggak Quran kepada kita? Masih turun. Loh, gimana maksudnya masih turun? Dandang, aku nabi. Ya, enggak gitu juga. Enggak gitu. Maksudnya enggak gitu. Dalam artian gini, masih turun itu gini. Al-Quran, ketika kita paham makna, ya, ketika kita dapat satu ayat aja, bismillahirrahmanirrahim, kita tahu maknanya dengan nama Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang. Aduh, semoga kita, itu semoga saya hidup, dapat hidup dengan ajaran Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya. Ketika itu dan lancar di dalam hati, mantap di lisan kita, teraplikasi dalam perbuatan, kita dapat mewujudkan kehidupan saya kasih sayang terhadap diri kita sendiri, terhadap orang tua, terhadap keluarga, terhadap lingkungan, terhadap lain sebagainya. Disitulah turun Al-Quran di hati ini. Malaikat Allah dengan malaikatnya atau dengan orang-orang yang lain berpengaruh, dalam artinya ketika mengajarkan kayak gini, ketika kemudian Anda mengambil manfaat kan turun. Makanya itu kenapa polanya pakai ma anzalna kami, karena personalnya banyak, ya Allah aja. Itu bukti bahwasanya Allah itu kasih sayang betul, bukti Allah itu menghargai betul, maksudnya dalam artinya gini, menghargai betul jasa orang-orang yang bertindak atau dalam artian ikut andil dalam apa yang Allah lakukan. Nah, luar biasa. Nah gitu, jadi ketika kita menancapkan Al-Quran di hati, turun di hati ini, ya, turun di hati ini, itu turun hal itu, Al-Quran itu, dan itu menjadikan spesial. Ya, jadi Lailatul Qadar, apakah hanya di bulan Ramadan? Dalam tanda kutip itu ya. Secara momen hebatnya di bulan Ramadan, secara momen spesial dan momen terbaiknya di bulan Ramadan. Tapi di hari-hari lain ketika Al-Quran maknanya tertancap di dalam hati dan pikiran Anda, ya, mantep di lisan Anda, teraplikasi dalam kehidupan, Lailatul Qadar bang. Lailatul Qadar bang. Nggak usah nunggu Ramadan lagi. Syukur kalau kita nyampe Ramadan lagi. Wah, dan luar biasa bang. Nah di situ. Jadi Lailatul Qadar malamnya spesial, memang malamnya spesial karena ada yang spesial kan. Jadi yang kita tuju itu apa? Qurannya. Makanya dibudayakan ya, setiap malam Ramadan itu bacaan Qurannya dibanyakin. Supaya apa? Jadi tadi sebenarnya gunanya untuk menancapkan Quran di dalam hati. Iya. Ya kalau dibaca saja tidak apa-apa, nanti kan bisa sedikit demi sedikit ngikutin kajian, dan sudah sekarang banyak kajian kayak gitu kan, sedikit demi sedikit tidak apa-apa, meskipun satu ayat kayak bismillahirrahmanirrahim aja menumbuhkan dan menciptakan kehidupan yang penuh kasih sayang, lu udah luar biasa kan, udah luar biasa, udah Lailatul Qadar spesial hidup Anda. Karena kalau Anda sudah paham satu ayat, kemudian hari itu jatuh di malam itu paham tertancap di hati, maupun yang tulisan Anda mantap, kehidupan sehari-hari terlaksana, teraplikasi. Spesial di malam hari itu, siang hari itu, atau siang hari itu, pada hari itu, tanggal itu, bulan itu, tahun itu. Jadi suatu hal yang spesial sebenarnya. Nah, itu Lailatul Qadar seperti itu. Nah, itu ya. Sudah berapa menit ini bahas satu ayat aja, ini belum ayat yang lain, tapi insyaallah di pertemuan yang akan datang kita bahas ya ayat selanjutnya insyaallah. Ya sekian dari saya, yang tentunya yang benar itu dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri. Saya akan mohon maaf kepada Anda sekalian bila ada salah ucap atau salah kata, salah bacaan atau salah riwayat ya, salah sanad atau salah lain sebagainya.
Monggo kalau tahu benarnya dibenarkan. Kalau memang ada yang perlu ditambahkan, silahkan ditambahkan. Kalau ada yang perlu dikritik, silahkan dikritik. Kalau ada yang perlu didiskusikan, monggo kita diskusikan. Ada di kolom komentar, kita buka bagi semuanya. Semoga tentunya membawa manfaat bagi diri kita, membawa keberkahan tentunya, dan kita bisa mengambil pelajaran. Nah, ini yang tidak penting. Mengambil pelajaran untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekian dari saya, yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.